tindakannya tetapi sulit untuk menuliskan tindakan tersebut. Masalah tersebut dianggap penting sehingga peneliti ingin mengupayakan peningkatan kemampuan dalam menulis huruf hiragana dengan adanya sebuah media pendidikan. Media pendidikan di sini menggunakan berupa media permainan. Suyatno menyatakan permainan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembangan kejiwaan, kecerdasan, keterampilan, dan kesantunan siswa. Permainan ini tidak hanya